hati ku digirisnya lagi, tapi ini lebih dalam dan pedih. Ini dah. Guys. Hari ini, oh no. Lauk kita simple, guys. Hari ini kita masak hati dan perasaan. Hati ayam dan pedal ayam. Pedal ayam, badal ayam, mana satu ke? Pemulailah, kan? Kita masak special, guys. Sangat special. Hati dan pedal ayam kita masak. Goreng sahaja. Wait a minute. Aduh. Okay, guys. Tak ada. Hati ayam. Pedal ayam. Tak tahu nak masak apa, guys. Masak kari. Aduh, kari. Yeah, day. Kari lah. Kari boring. So, goreng-goreng. Goreng macam goreng kunyit kan. Oh, sedap, guys. Hati dan perasaan. Aku kalau aku masak hati ayam ni kan, aku suka sebut hati dan perasaan. Aku tak tahu pasal apa. Okey. Dia punya bahan-bahan simple, guys. Kita letak serbuk kunyit. Serbuk kunyit ni bagi dia pewarna dia kuning kekuningan, sekuning lambang diraja. Itu kita tak garam, garam tepung jagung, guys. Jadi crispy sikit. Kacau-kacau. Tambah ni. Kita tambah. Kita try tambah chicken stock. Rasa lagi, guys. Oh, ni lah, guys. Haa, ni. Pukulah. Pusing balik kamera. Ni lah. Itu lah dia orang. Aku tak kip, tak tahu. Oh, guys, kita punya kuali pun dah berasap, guys. Guys, nanti kita akan masak satu lagi menu, guys. Sup ala-ala terjun, tapi dia bukan terjun. Okay, guys, kita punya minyak dah panas. Kita boleh masukkan kita punya pedal ayam dan hati ayam. Hati-hati karena ini bisa meletup dong. Minyaknya mercik-recik gitu. Okay, guys, yang ini menu kedua, guys. Yang ini menu ke dua. Oi, ayam meletak. Ini namanya ayam. Bah, ayam besarnya, ayam besarnya, ayam. Okay, kita akan ambil isi sahaja, guys. Sup ni untuk anak, guys. Kan? Okey, yang ni kita boleh kembalikan. Oyo betul. Wow. Okey, yang mana dah masak, kita boleh angkat. Yang ni dah masak. Kita angkat sini. Okey. Ini pula kita boleh letak ayam. Okay, sup kita dah menggeledak, guys. Kita boleh masukkan serbuk pedal ayam. Waduh. Hati dan perasaan kita dah masak. Hati dan perasaan. Yeah.
emosi, hati dan perasaan, guys. Oke, rasa dah cukup, guys. Rasa dah cukup. Kita akan letak tepung jagung. Bagi dia pekat-pekat, guys. Oke, tambah lagi sikit. Alang-alang, habis. Kita habiskan. Yes. Nampak. Dah pekat ni, guys. Oke, apa yang kita perlu buat? Telur ayam. Pecahkan. Masukkan ke dalam kuali. Pecahkan kuning. Satu, dua, tiga. Cukup, settle. Dah masak. Settle kan? Tengok kuah dia pekat, guys. Yeah. Guys. Macam kat kedai juga, guys. Sup pekat. Ho. Mamma mia. Guys. Nampak macam simple, guys. Hanya goreng saja, guys. Kan? Sembak. Makan dengan nasi putih dan nasi panas cukup. Itu pun dah. Tadi dia masak ni. Apa? Sama petai dengan pusuk goreng sedik. Macam inilah bila sampai rumah lewat kan. Anak-anak mana kenyang. Guys, kadang-kadang yang simple itu sedap. Jangan cari anak-anak. Anak-anak dah kenyang, dia orang makan KFC. Sampai rumah, mama aku beli. Okay, guys, saya ambil kesempatan untuk mengucapkan terima kasih kepada supporter-supporter Big Tone Life kerana telah menyokong karier Big Tone Life. Macam pemenang anugerah. Tanpa anda sepala saya. Siapa anjak ini orang? Okay guys, belajar. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Masak aja, makan aja. Bye bye. Masuk.